Maju dan junjung tinggi Panca Prasetya Korpri dan teruslah berbakti untuk Ibu Pertiwi. Saya mengapresiasi Dharma Bakti, pengabdian dan kerja keras seluruh anggota Korpri dalam melayani masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam 2 tahun terakhir ini, di mana negara kita sedang berjuang dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak pada perekonomian nasional. Akan tetapi berkat dukungan dan semangat seluruh elemen bangsa, salah satunya peran strategis Korpri, kita sudah mulai pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dalam membangun perekonomian Indonesia. Namun demikian, kita semua harus tetap waspada dan senantiasa mawas diri menghadapi segala kemungkinan